Dimasakin atau masak makan di luar? Oh, dimasakin. Oh, dimasakin. Kali sih dimasakin juga. Oke, okay, yang kedua. Kakak yang masak. Oke, okay, boleh. Kakak pengen dimasakin kamu pengen dimasakin ibu. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.